Halo gamers, kembali sama gue Nalangnya, suka main game TOTK. Dan di video kali ini gue lagi merecord lo yang Battlefield lagi nih guys. Jadi setelah merger-merger ya, kalau lihat dari situasinya di sini sih, kalian bisa lihat ya, ini KH Royal semua guys ya. Mereka ini semakin solid dengan tambahan merger dari yang PH bawah guys ya tentunya ya. Oke, dan di tempat kita udah ada beberapa sultan yang pensi nih guys, by the way ya. Nah di sini kita sudah, ini yang penting yang menang di awal itu yang menentukan sih. Dan sini Wargot 4, KH Royal masih 4 juga nih, sama-sama 4 ya by the way di sini ya. Kalau dilihat secara ranking pun juga sebenarnya sih dari jumlah ya, kita ini ada 130 per 134 ya. Di KH Royal ini ada 131, mereka menang 1 sih by the way. Oke, kalau Paragon ini 111 ya. Agak sepi sih. Mungkin nanti dapat tambahan dari PH2 jadi lebih rame ya, seperti itu ya. Di sini kita lagi rebutan nih, kita sudah 4-4 sama ya. Oke, ini kita kira dapat 5 kita. Oke, nice. Kita duluan nih guys, kita harus cepat merebut Fortress 2 by the way. Nah, ini Fortress 2 guys. Let's go guys, tanpa berlama-lama guys. Ini gue speed up aja biar cepat ya. Oke. Let's go. Kita yang paling ujung aja guys. Nah, ini kayaknya mesti pakai 3 ya. 3 guys atau 5? Janganlah, enggak perlu 5 guys. Ini 2 guys coba ya. Wah, ini OTW-nya semenit lebih coy. Oke, ini udah perang nih sama KH Royal nih by the way ya. Kita 5 dan mereka juga ada 5 sini. Wah, ini dapat dia nih. Apa kita mendingan hajar yang sini dulu ya dibanding yang Fortress 2 ya guys ya. Kita coba lihat nih. Kayaknya ini dulu much better ya. Oh enggak, ini di, oh di bawah guys, di bawah guys. Oke, ini udah pada perang ya. Oke, level 2 kita ngebut guys, level 2 OTW. Ini level 2 berapa sih ini ininya? 50 per detik 5000. Kalau yang ini berapa nih? 2000 cuy, anjir selisihnya coy, 2,5 kalinya coy. Ngaruh banget nih dapat ini nih. Cuman memang lemot ya jalannya ya. Oke, let's go. Kita 6 udah, kita memimpin by the way. KH Royal di sini coy, sebiji coy. Ini 2. Oke, mereka lagi pada OTW juga, guys. Ini yang 2 di sini. Nah, ini kita ya. Ini kita nih. Oke, ini suka kadang-kadang lemot begitu. Nah, ini kita lihat. Ini troops ini ada 10 biji. Kita gempur pakai 3 dapat gak ya? Oke, set eliminate-nya berapa defense nih? Oke, 4. Nice. Speed up, guys. 4 lagi, nice. Satu defense, sisa satu. Oke, ini ada 5 ya. Ini kita pakai ini aja. Ini ada berapa? 10, masih banyak. Ini aja nih kita gasku ini. 2. Ini satu udah ada yang ngirim ya. Nggak perlu lagi. Nah, ini udah pakai kita. Ini aja nih berarti. Let's go. 6-6 coy. Goks, cepet juga mereka. Rame juga ya kelihatannya mereka ya. Kita lihat dulu nih jumlahnya di orang guys. Oke, ini IDK lagi nyerang ke sini. Oke, ini IDK-nya udah lagi ngejagain kah? Oh, lagi nyerang. Oke, nice. Dia lagi rebutan nama Fortress 2 ya. Good. Ini mulai diganggu guys. Di sini ngapain, kemana nih anjir nih orang, error apa gimana sih? Oh, kedua juga. Oke, tapi jauh banget jarak ya, harus pindah dulu atuh neng. Nah ini nih pulau diserang sama siapa nih? Oke, sama KH Royal coy. Kayaknya mereka lagi agak error kali ini ya. Oke, dia 2-2, kita 7. Ah, ini 2 udah milik kita, nice. Tinggal ini rebut ini nih, ini harus kita dapetin nih. Kalau kita nggak dapet repot nih. Owner KH Royal ini kan 3 ya, 3 kita ini aja ya. Oke, garisan tim full.
Okay. Banyak cuy. Ini kita mesti dapat nih, nggak dapat repot nih yang ini nih. Gue malah ke chatbox anjay. Awur. 7676 ini ya. Let's go. Kita 87 sih seharusnya sih. Seharusnya sih bisa menang, guys. Seharusnya guys ya. Kalau kita quantity-nya sama aja udah bisa menang nih. Oke, secara jarak mereka lebih deket ya by the way ya. Nah, ini kita merebut nih. Wah, tapi ini lebih mendingan fokus ke sini sih menurut gue sih. Oke, lah ini Wargots. Nah, ini nih pada penyakitan nih, ngapain ini nyerangin yang tiga. Penyakitan guys, semoga dapat yang ini ya guys ya. Ini nih, ini ngaruh banget yang ini nih guys. Ini oke, mau diambil. Anjir, yang paling jauh aja pak. Kita hajar ini deh guys. Kita pakai 5 tim aja, fokus di sini kali ya. Anjir, jalannya mau 2 menit coy. Let's go. Ada aja yang nyerang 3. Heran gue bener. Ini udah 88 nih. Oke, six. Nah, kita nice. Oke, kita berhasil nyolong mereka punya. Good. Oke, ini semoga kita dapat ya. Ini siapa nih isinya nih? Union gitu-gitu. 990.000. Ini kosong. Oke, itunya udah aman. Ini gue nyerang pun kayaknya tetap kalah sih. Kita lihat troops-nya 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini harusnya gue dapet sini. Ini aja ya. Oke, dihajar lagi, gengs. Udah 5. Ini kali ya. Atau enggak, ini aja lah, nih ujung aja nih, ini krusial nih ujung nih. Oke, lawan si Lin Feng. Nah, ini kalau yang acakadul gini surem nih. 20.000 sih masih sih. Let's go. Ini harusnya dapat ya. Harusnya ke take over nih. Ini harusnya gue dapat nih, guys. Set. Pergi 1, pergi 2. Nah, ini dapat nih, udah nih, nice. Ini kita speed up. Oke, ini udah lumayan banyak. Ini troops-nya 1, 2, 3. Garrison dulu guys, pakai tim 1 guys. Yang paling dekat sama mereka mesti kita amanin dulu cuy. Let's go. Oke, oke, ini udah milik kita. Sebenarnya bisa lompat ke sini ya. Ganyang-ganyang di orang nih. Antara nanggung lah, nanggung lagi di garrison soalnya nih. Kita defense set. Mental coy lawan calamity. Tuh. Satu. Oh, dia beberapa juga, cuy. Oh, enggak loh, dia satu loh ini loh. Anjir, kuat banget. Bisa ngebuang 2 tim. Kita lihat troops-nya. Oke, ada si IMO. Nice. Yang penting ini dapat dulu nih. Ini dapat aja udah enak banget nih, guys. 11/7 langsung rusuhin KH udah enak nih. Aduh, lemot amat jalannya ya. Nah, ini udah pas ya. Udah sesuai nih. Oke, Onion nggak masalah. Tim 1 kok.
go. Ini garrison, garrison 2 di sini. Oke. Okay. Elemennya 3. Kalah lu di sini lu. Sini lagi, let's go, let's go, let's go. Ini garrisonnya udah biarin di sini ya. Ini sih udah nggak diserang sih, by the way sih. Kita lihat garrisonnya ada siapa aja nih. Wah, kayaknya withdraw aja ya. Withdraw aja guys. Sini aja guys. Ambil ini guys. Lebih penting guys. Ini oke, okay. Udah nggak ambil juga sama dia orang kayaknya. Let's go, langsung mid aja. Nah ini dapat sih mid. Nah ini kayaknya udah enak nih. Ini kayaknya udah enak nih. Ini kayaknya udah enak, udah 11/6 nih. Udah enak nih kayaknya nih. Let's go. Let's go, mamen. Oke, udah diusir-usirin, good. Oh, merebut ini, oke. 11/7 guys. Wangi guys. Dapat ya nih. Oh ini gue belum nyampe udah dapat nih. Kita withdraw semua aja guys. Semenit 13/6 sih, ini udah aman sih. Ini sih udah aman gengs. Kita tinggal rusuhin KH Royal punya gengs. Oke ini Hulau masih ntaran aja sih. Ini kita kalau udah begini nih, kita rusuhin mereka aja. Kita rusuhin mereka aja guys. Mana dia orang nih? Nah ini KH Royal di sini kan. Kita sambut dari bawah sini juga bisa sebenarnya nih. Oh di defense, oke. Okay. Dia orang rata-rata di mana sih? Jangan kasih kendor. Nah ini nih bisa dari sini nih kita sikat di sininya nih guys. KH Royal ada di sini. Kita 21.000 sih. Enak nih buat menghajar. Kita coba hajar ini ya. 13/6 harus sih menang, guys. Oke, bentar. Loh, ini ngapain dia perang di sini? rame. Rame, gengs. Oke, kita udah mulai ambil ya ini ya. Kita mau ambil 14/6. Ini sih udah tiong-tiong lah. Oke, ya ini kita rusuhin aja apa ya? Dia lagi rusuh sama Su sih. Mantan elai sih, guys. Enak juga ya kita ngerusuhin ya. Ini udah mau diambil. Ini sih udah pasti dapat punya. Oke. 14/6, guys. KH Royal, kita rusuhin aja kali ya. Terusin sini aja guys, coba guys. Penasaran gua. Usir dulu nih. Rusuh. Rusuh mode on. Let's go. Wih, diserang gengs. Kita garrison aja gengs. Bankai. Let's go. Let's go. Mental doski. McQueen nyerang, oke kita serang guys. Kita hajar gengs. Oke 2 cukup. Oke diserang juga ini. Hajar. Hajar. Mau kemana anda? Wih defense fail. Kalah cuy. Lawan Shiroka. Masih 22.000 guys. Garrison emang gak bisa pakai yang kaleng-kaleng begini nih. Oke, doi kabur. Bersihin, kita ambil fortressnya coy. Fortress ini dapat, kita langsung ke fortress 2-nya. Oke, oke. Bersih-bersih dulu. Area luar, bersih-bersih dulu. Nah, mulai boleh kita colong, boleh nih.
Ryujin. Oh, Ryujin lagi perang. Oke. Okay. Dapat. Kita yang ini aja ya. Yang jauh aja ya. Ini tapi tim 5 sih ampas coy. Yang ini aja deh. Ini tim 3 sama tim 5 di sini. Yang ujung sini dijagain si kecap manis. Kita mesti serangnya pakai tim 1 cuy. Nggak bisa diklik. Lah, error. Lah, error cuy. Nah, kejar. Ini udah dapet. Ini pakai tim 1 ya. Usir si kecap manis guys. Nah, ini pakai tim 2 nih mesti nih. Wajib. Cekat. 15-5 guys. Semakin jauh, anginnya semakin segar. Handling. Oh, oke, okay. Mentalnya ke sono. Tim 2, let's go. Ini tim 3. Oke, okay, ini Garrison sih. Diserang sama si Quanling. Pakai tim Sun, guys, kita defend. Oh, ini udah ke defense ya. Ada si susu panas, ada gua di sini udah harusnya sih. Ini aman nih di sini nih ya. Attack by Quanling. Kurangnya cuma 1800 cuy, aman cuy. Aman, gengs. Garrison, ini Garrison. Ini Garrisonnya 2 biji di sini ya. Diserang lagi. Oke, masih kita amankan. Amanin dulu aja, guys. Jangan pergi kemana-mana ya. Nah, ini kita amanin juga nih. Let's go. Ini ke 89 per 48. Ini kalau nggak salah deh. Tuh, kan bener. Oke, nah ini kita udah full defense ya. Ini tinggal diserang aja nih. Yang lain teman-teman gue lagi pada nyerang. Kita full defense aja, guys. Kita full defense. Tuh, lagi diserang-serangin, cuy. 148 udah. Ini udah tiong-tiong, guys. Udah tiong-tiong, guys. Harusnya mereka udah bendera kuning, cuy. This guild love Tongguan. Oke, oke. Mulai saling menyalah-nyalahkan karena sudah ada yang menyerang yang level 3, guys. Kita juga tadi ada kok yang level 3. Sama. Sama, gengs. Loh, ini WG versus KH ya. Semuanya sama sih. Gak ada layan-layan kalau... Loh, yang Battlefield tuh dari awal kita nggak pernah ada layan-layan ya. Sama KH juga gebu-gebukan kita dari awal. Oke, ini gue tetap full defense dulu aja, guys. Tetap full defense. Kita garrison dulu. Nah, ini kan KH Real tuh. Nongol kan. Oh, mental doi. Oke. Bentar lagi dapet. Let's go. Let's go. Biru. Naisu. Yanjin udah mulai serang, Hulao masih kosongan, guys. Tongguan lagi kita mau ambil juga. Ini semakin rapi, cuy. Wargot mainnya semakin rapi, guys. Nice, very nice, guys. Oke, ini 3 udah gue jagain sih, harusnya aman, guys. Harusnya aman, guys. Karena kita diserang itu sudah kurangnya cuma 148. Yang ini ada 4000 nih, gede nih. Si Zero. Zero, ya dia nyerangnya berkali-kali sih. Fat Duck, oke, okay. So far masih aman. Masih aman, 17 per 4, ini udah aman banget. Ini sih udah fix case 100% menang sih. Fix 100% menang sih, guys. Tinggal nunggu bendera putih aja sih, guys, dari mereka, guys. Tuh kan, I'm off, udah pada off-off. Oke, okay. How many point? Tinggal sekarang kita kasih poin aja ke mereka, guys. Tinggal kasih poin, guys. Kita sekarang di 19.000, guys. Ranking 13, guys. Ranking 13. Let's go. 402.000 guys ya. Dikit lagi dapat, guys. Oke, ini masih diserang aja. Nah, ini kayaknya udah nggak ada yang nyerang nih. Kayaknya udah nggak ada yang nyerang nih, guys. Nah, kita withdraw aja ya. Yang ini kita withdraw. Tetap kita satu taro ya. Yang ini. Oke, ini nggak ada nih. Kita withdraw satu aja, guys. Oke, dapat. Kita withdraw semua. Withdraw semua. Oke, okay. 18-3. Oke. Okay. Nah, udah kayak gini mah kita kasih aja lah ke orang, guys.
Kalau mereka mau hajar kita ya monggo. Karena udah pasti menang ya, udah pasti menang. Poin kita juga udah di atas 15.000 gitu kan. Udah sama mantan elai kita kasih aja guys. Kita kasih guys. Kita kasih guys. Oke, dapat ya. Udah dapat 21/2 guys. 21/2 guys ya. Ini tinggal kita ambil nih udah Flawless Victory guys. Ya 21/2 guys. Ini mungkin udah bisa kita bagi-bagi ya. Mungkin udah bisa kita bagi-bagi sih. Atau nanti dulu. Ah bagilah ya, ini kayaknya udah pasti menang sih guys. 1 miliar persen udah pasti menang sih guys ini guys. 21/2 soalnya ya. Kecuali kita semuanya off, enggak ada yang main gitu. Nah, itu mungkin bisa balik, tapi enggak tahu nih dengan 20 menit bisa apa enggak nih. Oke. Sisa loyang jangan lupa defend. Oke. Oke, kita ambil loyang dulu apa? Oke, masih pada gebu-gebugan. By the way, 21/2 sih. Ini sih sudah aman sih. Tunggu ini dapat lah. Oh, ini udah pasti dapat juga, guys. Udah pasti dapat, guys. Dev nyebar gue udah pasti menang. Udah pasti menang lah ini. Ini udah pasti menang. Satu orang jagain satu kota, satu fortress juga udah dapat kok ini. Oke, nah kita boleh lah, kita berbagi lah ya. Kita berbagi, guys. Poin tuh. Poin, guys. Poin, guys. Free point. Kita bilang, guys, ya. Let's go. Samperin gak nih? Apa masih pada perang? Oke, nah diserang kita. Oke, kita udah kasih ya. Kita kasih ya. Kita kasih ke mereka karena kita mereka itu mantan lainnya kita, guys, ya. Temen kita dulu, guys. Oke, kita dihajar gak apa-apa, guys, ya. Nanti sampai 0 kita pindah, kita ambil loyang ya. Kita ambil loyang, guys, habis ini, guys. Nih, masih 2 fortress. Mana tuh loyang? Nah, ini nih. Kita ambil loyang, guys. Habis ini, guys. Biarin dihajar dulu guys, biar mereka dapat poin dulu ya. Nih, Yuin Xiel sama Vulcan nih kasih nih. Oh. Sampai mental guys. Oh, Vulcan doang sih. Oh, Yuin Xiel juga nih, 2 nih ya. Oke, udah mental ya. Udah bagi ya. Saatnya kita ambil loyang guys. Let's go. Bener gak sih ini? Loyang. Oke, udah bener. Nah, it's time to get loyang, guys. Sama-sama, bro. Ini berapa troops-nya nih? Oke, udah 0. Ini udah dapat, ini udah dapat. Let's go. Tanpa berlama-lama, cuy. 2-3-0. Oke. Oke. Oke, intinya tuh poinnya di awal aja, guys. Lu di awal udah menang. Buff lu udah gila. Ya udah tiong-tiong sih. Di sini gua ada 1,5 juta tuh ya. Udah enak banget sih by the way. Sama doi tadi troops. Oh, troopsnya enggak kelihatan sih. Contoh misalnya ini deh ya. Nih, ini kita aja ini sudah dengan troops 5.000 aja ya, kita bisa ngalahin dia 15.000 dan kita ada minusnya 148 doang, coy. Gokil gak lo? Ini misalnya ini nih ya. Oh sayang nggak ada ini ya, nggak ada. Oh ada battle replaynya sih by the way. Nih coba nih ya, yang ini nih 15.000 ini ya, kita coba lihat battle replaynya, kita lihat guys. The power of buff nih gila sih memang. Oke, gebuk, digebuk sakitnya gila cok. Oke, Zhou Yun ceprot, langsung Zhou Yun lagi, ceprot lagi, dikit lagi. The power of Zhou Yun guys. The power of Zhou Yun ini kalau kalian pada pemain Su ya, kalian bisa banget sih. Bisa banget ngegas. Bisa banget ngegas pakai meta Zhou Yun, cuy. Gue cari lagi ya abis ini ya meta Zhou Yun ya. Yang battle-nya pakai Zhou Yun nih. Jadi ulti bisa berkali-kali, cuy. Ulti berkali-kali. Ini belum kalian kasih kuda ya. Kalau kalian kasih kuda lagi, lebih cepat lagi nih yang ini nih ya. 220 Liao Wu udah wajib ya untuk Su ya. Kita coba cari lagi nih ya.
yang gebu-gebugannya itu, ini kita yang ini kan kita delete aja. Delete, kita cari yang Su ya guys. Nah ini nih, defend victory nih guys. Gue kurangnya cuma 148 ya. Tuh. Oke, kita coba replay yang ini ya. Replay yang ini, gue cuma goceng nih troopsnya nih guys. Oke. Gue sayangnya gue taruh Zhou Yunnya masih belakang ya. Kalau Zhou Yunnya gue taruh depan, oke, dia bunuh, dia ulti, ceprot, dia langsung ultimate lagi. Ceprot, dia langsung ultimate lagi. Ceprot, 3 kali guys. Tanpa berlama-lama guys. The power of Zhou Yun, SP guys ya. Zhou Yun, SP. Se-GG itu, se-GG itu. Kita lihat lagi ya. Nah ini juga nih, kita replay juga nih guys, 9000 nih ya. SP Zhou Yunnya kayaknya ulti terus-terusan juga nih feeling gue nih. Oke. Okay. Oke, okay, belum. Oke, okay, rage gua kurang, guys. By the way, itu kurang karena apa tuh? Oh, karena kuda mungkin ya, karena kuda ya di ulti ceprot. Tuh dikit lagi langsung full lagi, coy. Gila sih nih SP Zhou Yun sih asli, asli. Kita cari lagi, guys. Kita cari lagi, guys. Kita kirim dulu ya, Kluoyang ya. Oh, udah dapat. Oke, okay, aman. Aman, guys. Aman. 22.000 guys. Terus kita bagi-bagi lagi lah ya. Kita bagi-bagi lagi guys. Nih, kita bagi-bagi sini nih. Nih, kita bagi sini nih. Kita agak ke sini. Kita share lagi aja guys ya. Kalau mau yang hajar hajar dah, monggo, udah 22.000 lumayan. Nah, sambari kita cari ya battery port yang Zhou Yun. Let's go. Nah ini nih Zhou Yun lawan versus Zhou Yun. Ini kalau Zhou Yun putar depan lebih GG sih seharusnya ya. Nah ini ya 1800 nih kita coba ya. Dia hilangnya 15.000 ya. Ini terakhir lah. Ini udah 27 menit. Nah tuh kan merah kan diserangkan. Oke rage kita nambah. Oke dia bunuh. Nah dia langsung ulti. Ceprot. Dia langsung ulti lagi. Dia kalau bunuh 2 tuh langsung full ya. Bunuh 1 nggak full tuh. Bunuh 2 langsung full. Jadi SP Zhou Yun itu ya benar-benar memang metanya si Su, sesimpel itu guys. Oke deh, segitu dulu aja guys video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian ketinggalan info-info menarik seperti ini. Khusus dari gue guys. Oke deh guys, thank you for watching and see you next video. Bye-bye. Ciao.